Sabar, sabar, sabar ya Allah. Saya lagi ngambil minum. Cek, 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 cek. Suara cek. Oke, suara masuk. Intro. Yiha. Ya, oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channel Iman ZTO. Selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam Astaghfirullahalazim. Oke, saya ulang. Gak bisa, alah ya Allah. Hui. Aman, sinyal aman. Sinyal aman. Ini mah hujan tempatku, teman-teman, udah mendung. Aduh, aku takutnya nggak sampai. Ah, ya Allah. Ta-ra-ra-ra. Aku suka nih kalau sinyalnya bercanda gini nih. Ini udah 3 hari yang lalu sinyal kita itu tidak good ya. Sudah ya, aman ya. Mas sehatkan. Ini langsung saja ya, teman-teman ya. Mohon maaf saya tidak akan mengabsen dulu. Saya langsung aja masuk ke gamenya ya. Takutnya nggak sampai ke sana. Kita nggak sempat main, tapi udah down dulu ya. Oke, kita langsung saja main ya teman-teman ya. Selamat datang di game Trans Air Route Simulator 2019. Saat ini kita berada di stasiun Cikarang, daerah operasi 1 Jakarta, dan kita berada di jalur 1. Kita ada kereta api Walahar. Saya cek sinyal ya. Aman, sinyal aman ya. Santai. Yang minta disapa silakan minta disapa Streamlabs aja. Saya buru-buru, keburu sinyalnya jelek ya. Mohon maaf banget ya, nggak apa-apa ya. Oke, dan hari ini kita akan dinas menggunakan KA Walahar, teman-teman. Waduh, ini peronnya ketabrak dong. Waduh, bemper ya. Stasiun Cikarang ini rutenya dari Stasiun Cikarang sampai ke Stasiun Purwakarta ini miliknya ATCI. Miliknya Mas Alvin Aryansah kalau nggak salah deh. Namanya gitu, ya. Ayo sinyal. Sinyal. Oke teman-teman, kita langsung saja berangkat ya teman-teman ya. Dari stasiun Cikarang jalur 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berangkat. Twing. Nggak disapa ya, mohon maaf ya. Keburu hujan. Keburu hujan, sinyalnya not good. Oke, kita berangkat ya teman-teman ya. Oke, mantap. Lokomotifnya miliknya JRC. Lalu untuk rangkaian keretanya ini ada sekitar 8 biji plus MP2. Ini miliknya AKT Production ya. Oke. Seragen sinyalnya nggak aman, Mas, karena hujan sini. Iya, teman-teman, di sini udah beberapa hari peronnya hilang. Oh, ini ding. Lo kobong. Jadi sudah beberapa hari sebelumnya itu sinyalnya memang di daerah sini itu kenapa nggak tahu udah down ya. Sinyalnya itu ada, maksudnya bar sinyalnya itu ada, cuman untuk koneksi internet itu nggak bisa, itu aneh sekali ya. Ini kamera saya kurang geser kah? Nah, ada ya. Ya minta disapa, pentung sapa ya, nanti biar disapa sama asisten saya. San, semoga sudah ada moderator saya yang hadir, Mas Hasan sama Mas Iksan. 935. Ini kita melewati perlintasan kereta api ya. Ini perlintasan kereta api Stasiun Cikarang sebelah timur. Ini yang kesana ke SGC. Saya sering banget lewat sini dulu. Jember cerah, alamak. Mohon maaf ya, di sini not good. Ini sebelah timur itu kota Purworejo itu kayaknya sudah gelap gulita. Oke teman-teman, kita meluncur ya teman-teman ya. Nanti kita akan adakan susul silang, nggak apa-apa teman-teman nanti bisa request susul silangnya kayak apa, silahkan. Sebentar. Aman ya, aman ya, aman ya. Oke.
Susulnya kayak apa nanti insya Allah di hampir setiap stasiun kita akan berhenti, karena memang kereta api ini khusus untuk kereta lokal ya. Jadi kita di setiap stasiun nanti kita akan berhenti. Kecepatan masih 31 dan kita akan melewati nanti Cikarang Braiport, teman-teman. Tempat peti kemas diturunkan dan dinaikkan. Karena memang Cikarang itu kota industri ya. Wow, luar biasa. Sapa aku Mas, ada Bima 59. Mohon maaf ya teman-teman, misalnya nanti sinyalnya nggak baik ya, mohon maaf banget ya, karena memang mau hujan. Dah. Dan tadi room tournya kalah sama votingnya si Dinas Palahar ya. Ada yang dari Lemahabang, terima kasih Lemahabang sudah hadir ya. Ya, kalau di daerah sini saya cukup paham ya, cukup apal ya, karena memang saya mainnya di daerah sini terus dulu, di Cikarang, Kranji, mana lagi tuh, Cibitung, Lemahabang, Stasiun Kelari. Wah, di sini cukup hafal ya, cukup ya, nggak hafal banget sih. Ya nanti silang susul ya, teman-teman bisa request nanti ya. Oke, siap. Ini radionya kutuk-kutuk terus dong, bisa dimatiin nggak yo? Nggak bisa dong. Si radionya bisa dimatiin nggak? Radio, lampu kabut, wiper, intensitas lampu instrumen. Lampu instrumennya tak nyalain. Set intensitas kabut kabin. Spektrum. Lampu instrumen apa sih? Oh ini ya. Nah, biar. Ada kereta api dong. Oke. Pembangkitnya carry dewek gitu dong. Argo Parahyangan excellent kah? Lewat tuh. Enggak ngeh aku. Ini radio mana radio? Enggak ada radio ya, teman-teman ya. Status mesin matikan. Oh, jangan. 45 lanjut lagi. 45 lah ya, Bambang ya. Mas nge-lag. Iya. Ya. Nah, ini. Ini yang aku bilang apa tadi ya? Surabaya hadir, Mas. Tak cek dulu ya. Tuh, di sini itu apa namanya ya? Statusnya itu di BMKG itu mendung badai petir. Wow. Sudah ya, sinyal baca ngelek. Aduh, Charles Gaming jangan bilang gitu ya. Nanti tak hilangin dari sini nanti ya. Gimana? Aman? Apakah kita sedihnya sampai stasiun Lemahabang tok aja? Oke, sampai Lemahabang aja. Yang penting saya sudah menyapa kalian ya, nggak apa-apa. Yang penting sore-sore saya sudah membaca komentar kalian itu sudah senang saya. Walaupun saya nggak upload video ya. Oke, dan ini Cikarang Braiportnya teman-teman ya. Dan wow, kontennya banyak banget di sini ya. Ini harusnya ada kereta peti kemas nih tapi nggak ada teman-teman. Nge-lag Mas. Oke, sudah aman lagi. Tadi sempat nge-lag. Kalau nge-lag tolong kasih tahu ya biar saya stop ya, tak pause dulu videonya. Nah, gitu ya. Mas keluarin seri papercraft serial tole. Waduh, saya nggak pinter bikin papercraft, teman-teman. Oh ya, teman-teman, itu kardus packingannya sudah datang. Kemungkinan besok kalendernya sudah bisa dipesan di Shopee sama Instagram ya. Jadi yang mau pesan silahkan besok ya. Besok, bukan sekarang ya. Besok. Besok bisa sudah dipesan. Oke. Okay? Kalau like room tour aja, Mas. Room tour paling offline ya, teman-teman ya. Nggak bisa live ya. Ya sinyal aja kayak gini masa di live-in ya. Ya besok, kalau itu yang video Nitra kemarin itu, Nitra Sunat kemarin nyampe 5000 like, kita room tour, oke? Okay? Ini sinyalnya kuning yang jalur sini, teman-teman. Ini jalur yang biasanya buat langsiran manu ya, kereta api peti kemas ya, kontainer. Sapa aku Mas, please, ada RFKI Daop 6 YK ZTO. Terima kasih ada ZTO-nya juga. Oke, okay, teman-teman, kita akan berhenti di stasiun Lemahabang, teman-teman. Ini bunyi gongsol ya. Widih, bisa bunyi gini ya. Bunyi gongsol atau bunyi rodanya nih. Oke, kita akan berhenti di stasiun Lemahabang, teman-teman. Di jalur 1, 2, 3. Jalur 3. Nah, ayo. Mas, bikin perkenalan tole. Oh iya, perkenalannya sudah tak buat tapi belum tak upload tuh, Pak. Terlalu banyak tugas saya ya, teman-teman ya. Mas, makanan favoritnya apa? Mas, makan favoritnya apa? Makanan favoritnya siapa ini? Saya atau Tole? Kalau Tole makanan favoritnya itu Oli ya, Oli bekas. Astagfirullah.
28 Surabaya hadir Mas Iman, terima kasih. Tolong TL saya, tolong saya yang baik tuh. Ya ada yang minta di TL tuh. Oke teman-teman, kita ada kontainer yang sedang ngetem teman-teman. Wey, di sana dia rupanya. Oke teman-teman, kita akan berhenti di stasiun Lemabang dan kita akan cek dulu sinyal. Kalau sinyalnya masih baik kita lanjut. Kalau sinyalnya jelek ya udah kita sampai stasiun Lemabang aja. Sinyalnya hijau sebetulnya teman-teman. Kita bisa lurus, tapi di sini nggak ada penumpang lagi. Alamak. Harusnya di sini kita turun naik penumpang ya, tapi nggak apa-apa lah, kita tetap berhenti ya. Kita patuhi GPK. GPK itu grafik perjalanan kereta api. Kayaknya itu dah ya. Sapa aku Mas Judi. Oke, Judi. Kebablasan. Eh kok peron hilang toh yo nek dingin iki. Tuh kan. Kita jajaran sama siapa ini? Kita mundur dikit ya teman-teman ya. Kita pasin sama dia. Oke, set. Oke teman-teman, kita naik turun penumpang lalu kita jalanin dulu kereta api kontainernya biar dia jalan lebih dulu. Jadi kita disusul ya. Kita didului sama kereta api kontainernya ya. Sebentar. Ini cukup ribet ya kalau yang JRC ya. Kita perlu masuk ke kabin dulu, nyalain lokomotifnya dulu. Nah, baru dia bisa dijalanin. Tapi keren sih ini sih. Oke, biarkan si kontainernya jalan dulu ya teman-teman ya. Kita nanti berjalan di belakangnya ya. Mas Silang Taksaka woi, pakai livery gendut. Livery gendutnya belum ada, teman-teman. Wih, palang pintunya nutup dong. Saya nggak punya livery gendut, teman-teman. Teman-teman yang punya livery gendut silakan bisa kirim ke saya atau bisa beliin saya livery gendut. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Dengan senang hati. Mas apa gua ada? Uis. Warsito, terima kasih. Ada siapa lagi tuh? Veronica Vibianti. Oke, terima kasih. Stasiun Lemabang. Oh, cuma rangkaiannya pendek ya. Berapa ini tadi? Sekitar 10 ada kah? 10 ada ya. Palang pintunya naik dan kita nunggu. Nggak ada mobil. Kenapa palang pintunya ditutup? Kita benerin wesel-nya dulu. Nah, sudah. Oke, kita nunggu sinyal menjadi hijau. Sembari kita menunggu, kita coba jalan-jalan di stasiun Lemabang ya, teman-teman. Kita lewat sebuah jendela. Nah, di sini sebenarnya ada PJL, teman-teman, karena ini misdep. Ini sebenarnya kenapa misdep? Ini sebenarnya rute buat Android. Tapi ini dipakai di TS19, luar biasa, guys. Lihat nah. Ya besok ya. Ini belum saya perbaiki semuanya sih. Mungkin besok saya kontak Mas Alvinnya ya biar ngirimi yang dep-dep yang belum masuk ini. Banyak yang misdep, teman-teman. Stasiun Lemabang plus 16. Kayaknya Kutu Arjo dong. Kutu Arjo plus 14 atau 16 ya. Ada Kesian Rafai, terima kasih. Ada truk official, terima kasih. Oh, sebentar, ada yang titip salam nih. Sebentar, kemarin ada yang titip salam via Instagram. Sebentar, namanya siapa? Lupa aku. Sebentar, namanya siapa yo? Si, sabar. Yang minta disapa siapa? Duh, kok hilang? Oh, ini nih. Ada yang minta disapa dari siapa ini? Ini atas nama Arbi ya. Ini pesannya belajar yang rajin. Besok kalau sudah pinter baca mau diantar ke Kutuarjo ketemu saya. Wah. Nah, gitu. Namanya Arbi ya. Ini dari mana enggak ada keterangannya nih, dari kota mana ini. Tapi dia masih kecil ya. Masih anak-anak dia. Kalau sudah bisa baca ke Purworejo sini. Nanti main sama aku. Tak kasih gantungan kunci ya. Wow. Oke, Mas Dinas. Dinas Joglo. Dinas apa itu? Dinas Pasundan. Teman-teman ini karena nunggu lama mau disilang lagi nggak nih? Silang aja lagi ya. Ini masih lama nih merahnya nih. Yuk. Request yuk. Silakan request. Sampai mana sih kontainernya? Udah nggak kelihatan padahal. Tapi masih merah. Oke. Kita request silang nggak apa-apa dah. Yuk. Silang yuk. Kasih hadir Mas. Mas Lev mancing welut. Waduh ya Allah, mancing welut. Santai besok ya. Ini masih musim mau tandur ya, nanam padi ya.
Mas kalender di ketim apa di ketim? Salam. Mas ada yang ngomong kotor. Aduh ya Allah, ada yang ngomong kotor, Mas. Siapa yang ngomong kotor? Please, hey. Yang ngomong kotor itu apa faedahnya coba? Kalian dosa lo ngomong kotor lo ya. Saya aku silang argo anggrek, silang argo anggrek. Oke lah, kita buatin silang argo bromo anggrek ya. Sancaka Mas, Sancaka PLH argo bromo anggrek. Oke, banyak yang request argo bromo anggrek, kita buatin ka argo bromo anggrek ya. Argo bromo anggrek pakai CC206. Kita keluarin punya JRC lagi aja ya, teman-teman ya. JRC kita pakai yang livery Natal. Karena bentar lagi Natal, kita pakai yang livery Natal. Wehe. Oke, kita keluarin miliknya Geta Production, teman-teman. K1 K118. Yang livery kasih slipper 1 ya. Slipper ngek. Nah, slipper 1. Kasih yang hood KAI 1 2 3 3 aja. Terus makannya dikasih 1, terus yang KI lagi 5, 1, 2, 3, 4, 5, weh, kok nggak mau muncul? Weh, hei, malah nggak mau gandeng. Sinyal aman? Aman, sinyal, alhamdulillah. Kalau nge-lag bilang ya, sama Pak Kades Mas Siman. Sama Pak Kades, wow, jangan aneh-aneh teman-teman. Ini kenapa nggak bisa digabungin? Sebentar. Loh. Dia nggak mau gabung teman-teman. Oh mau dia mau gabung teman-teman. Oke, ini kasih pembangkit 1 di paling belakang. Mek. Lalu dikasih bagasi nggak sih? Kereta pembangkit Mas. Iya argo. Ini argo bro manggrek. MHKA toxic. MHKA toxic. Oke, kita searchin MHKA. Katanya dia toxic ya. Coba kita cek MHKA, katanya dia toksik. Ayo, toksik apa? Kalau toksiknya kotor, langsung tak tendang. Dus. Mana gak ketemu? Sudah dihapus kah? Ya, gak ada teman-teman. Gak ada? Tuh, gak ada tuh. Gak ada. Kalian berbohong ya? Ayo, kalian berbohong tuh. Enggak pakai pembangkit. Gue enggak pakai pembangkit. Ya pakai pembangkit dong. Maksudnya enggak pakai bagasi nih. Enggak pakai bagasi. Hayo itu Dream ZTO mau di take down juga. Enggak pakai bagasi. Oke, enggak pakai bagasi ya. Oke, teman-teman terima kasih. Kita masuk ke dalam kabin dan seperti biasa, kita nyalain dulu mesin lokomotif CC206-nya ya. CC206 nyalain mesin. Oke, wih, tak gemuruh. Langsung jalan ini full speed ya. Ini full speed 100. Coba dikasih masinis ada enggak? Enggak ada masinisnya. Oke, enggak ada masinisnya. Kita langsung keluar. Lalu kita F5, kita nunggu di kereta api walahar kita. Sebentar, sinyalnya sudah hijau belum nih? Oh, sudah hijau teman-teman, alhamdulillah. Berarti kita papasan di jalan ya. Oke, kita masuk ke dalam kabin. Ini peronnya kemana? Kita naik, pintunya sebelah mana tapi nggak apa-apa, kita nyeruntul masuk. Oke, sinyal aman. Oke, sinyal sama konsis asli dari Trans Mas. Apa itu? Turun bentar, turun dikit. Wih, ini apa ini? AC, bukan. Oke, teman-teman, sinyalnya sudah hijau. Kita berangkat dari stasiun Lemabang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dikit biar kita bisa lihat kobongnya. Palang pintunya nutupnya telat ya. Keretanya sudah jalan baru nutup, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa nutup ya, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, sinyal sudah hijau. PKA-nya nggak ada. Lagi di manakah dia? Mas aku, Mas apa aku neolar tak gebuk? Ada Faiz Faiz official ya Allah. Yuk kita berhenti di stasiun Kedung Gede habis ini kah? Apa langsung di Cikampek langsung? Ya. Ada yang ngomong saru Mas, MHKA. Oh, iya. Mana sih? Aku belum nemu loh MHKA itu. Oh, lah itu keretanya teman-teman, udah lewat ya. Argo Bromo Anggrek kalian. Enggak kebaca. Oh iya MHKA.
MHKA, mohon maaf ya, saya sembunyikan dari channel ya. Kalau mau komentar lagi silakan hubungi saya via PM atau DM Instagram. PM Facebook dan DM Instagram. Ya, itu MHKA sudah enggak bisa komentar lagi ya, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah melaporkan. Kalian luar biasa. Yuk, kita lanjut lagi dinas menggunakan KA Walahar ya. Sinyal aman? Sinyal aman. Mas, nanti silang CC 203 KA Cibatu, Mas. KA Cibatu enggak lewat sampai Cikampek, Mas, ya. Cibatu itu mentoknya itu